Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, kembali ke sekolah, back to school. Okay, selamat tahun 2021 untuk kelas hari ini. Second class rasanya, ya kan? Tak ada kelas lain. Okay, untuk form 3. So, macam mana? Dah fresh? Dah boleh mula untuk pembelajaran kita hari ini? Okay. Untuk sejarah hari ini, cikgu nak terangkan actually banyak pasal buku teks. Okay, hari ini kita menelusuri dulu buku teks kita. Apa yang awak akan belajar masa form 3? Okay, apa yang kita akan tengok dan pelajari masa form 3? Actually dia adalah kesinambungan daripada apa yang awak belajar pada form 1, form 2. Okay. Kalau ingat form 1, kita belajar tentang apa form 1? Kita belajar tentang zaman apa? Prehistory yang awak dah belajar kan? Dari awal-awal dulu. Dan kita pesan tamadun awal. Tamadun China, tamadun Mesir, tengok pyramid, tengok Colosseum. And then ada tamadun Islam. Okay? Lepas tu kita kembali ke alam Melayu, ke Nusantara kita ni. Kita belajar tentang kerajaan-kerajaan awal dulu sebelum Melaka. Okay? Kerajaan Agraria, kerajaan Maritim. Candi Borobudur, kita dah tengok dah video-video dah apa yang cikgu dah tayangkan sebelum ni. Kita belajar pasal Melaka, pengasas Melaka. Kita belajar pasal Johor, awak dah tengok Cerita Fatimah, awak dah tengok. Okey, itu semua yang telah kronologinya. Dah tengok dah penjajah yang datang, yang mula-mula datang menapak di Melaka adalah Portugis. Pertama. Kedua, di Johor kita menerima ada juga penjajah lain, iaitu Belanda. Okey. Dan lepas tu kita masuk Sabah dan Sarawak, negeri-negeri dan Sabah dan Sarawak. Okay, untuk form 3 ni masih lagi belajar tentang tanah Melayu. Okay, inilah lebih ke abad ke 18, 19. Okay, dan yang kita belajar tentang penjajah yang ketiga yang menjajah tanah Melayu, iaitu British. Okay, dan the whole bab mengenai cakapan 3 adalah mengenai apa yang British dah buat di tanah Melayu. Dan kita dah tengok sini Dalam bab form 3 ada berapa bab? 1. Okey, 8 bab. Okey, tengok satu-satu dulu. Tengok sini. Okey, bab 1 apa yang awak akan kita akan belajar dalam bab 1 ialah kedatangan kuasa barat. Apa specialnya tanah Melayu? Apa agak-agaknya diorang ni nak sangat datang kat tempat kita. Kita akan tengok dalam ni lah. Okay. Apa hebatnya kita ni? Orang nak pandang nak datang. Portugis sebut datang, Belanda datang, ni British pun nak datang. Why? Apa yang best? Okay. Apa yang menarik? Dan faktor-faktor kedatangannya lah. Okay. Kenapa berebut-rebut nak kan? Salah satunya kita, tanah Melayu. Okay. Untuk bab yang kedua. Bab yang kedua, kita tengok dah. Okay. Nampaknya British telah berjaya menguasai tiga buah negeri. First, tidak berjaya conquer adalah Penang, Singapore dan juga Melaka. SPM. Singapore, Penang, Melaka. Itu cara akronim lah nak ingat negeri-negeri selat. Okey, dalam bab 2 ni kita akan tengok nanti. Okey, apa konflik, drama, banyak drama nak dapat Penang, dapatkan Melaka, dapatkan Singapore ni banyak cerita. Dan menarik sebenarnya bab form 3 ni dia story tau. Kita tengok satu, lepas ni apa berlaku, lepas ni apa berlaku. So menarik sebenarnya. Dia ada kronologi cerita. Okay. Untuk bab 3, British telah melebarkan sayap ni dan berjaya. Kaum ketiga, dia cuba lagi pergi ke negeri-negeri seterusnya. Dia pergi mana? Perak, Selangor, Negeri Sembilan, pergi Pahang. 4 negeri, 3 tambah 4, 7 negeri menang. Sudah dapat di dalam tangannya. Okay, sama jugalah. Ada story, ada drama untuk dapatkan negeri-negeri ni lah. Okay, bab keempat pula, tengok dia pergi melebarkan lagi. Pergi Perlis, pergi Kedah, ke negeri utara kan. Okay, Kelantan, Terengganu, Johor. Okay, lengkaplah seluruh semenanjung tanah Melayu. Habis berjaya di conquer. Okey, kita tengok pula bab ni pula. Tengok bab 5. Bab 5, bagaimana dia dapatkan Sabah dan juga Sarawak. Cuba beza dekat sini, Sabah dan Sarawak ni dia
bukan kerajaan tau, kerajaan British yang conquer, tapi orang perserangan. Tapi masih lagi warga negara British. Contohnya Sarawak adalah orang persendirian, businessman. Bayangkan businessman yang nama James Brooke berjaya menguasai satu Sarawak. Okay, dan Sabah pula adalah syarikat, hak syarikat milik British, under British lah, SBUB. Okay, bab 6 pula kita tengah tengok. Lepas dia dah jajah kita, mesti ada kesan terhadap kita kan? Okay, kesan terhadap ekonomi lah banyaknya nampak, dan kesan sosial. Okay, kita tengok kesan-kesan dari segi ekonomi. Apa yang berlaku? Apa yang berubah dekat tanah Melayu lepas British masuk? Okay, ini antaranya lah. Pentadbiran, kesan ekonomi, kesan sosial. Kita akan tengok dalam bab ni. Dan bab 7 adalah mengenai penentangan. Okay, ini adalah penentangan masyarakat tempatan. Okay, seperti biasalah, benda baru. Okay, apabila British datang, dia banyak ubah sistem. Okay, dulu raja berkuasa mutlak, itu raja dah ambil kuasa ni, pembesar dah ambil, menyebabkan ada benda yang kita tak boleh terima sistem barat tu. Eh, kita nak kekal macam cara lama. Dan akhirnya menyebabkan pejuang-pejuang tempatan ni menentang, tak nak ikut British style. Okay, nanti akan belajar 10 penentangan dari setiap negeri lah. Untuk Janggut, Kelantan, ada siapa? Datuk Bahaman di Pahang, ada Datuk Maharaja Lela di Perak, Rentap di Sarawak. Tak adalah, nanti 10 kita akan tengok nanti eh. Okay, dan bab 8, kebijaksanaan raja dan pembesar Melayu menangani cabaran barat. Ni apa yang pembesar kita buat, cuba okay, untuk elak, untuk kurangkan kuasa British, kita ada buat okay. Itu yang yang dilakukan. Okay, oops, apa saya lupa mengenai kerja khusus. Okay, tahun ni kita akan ada kerja khusus. Okay, itu untuk PT3, tapi itu akan diberitahu kemudian lah. Okay, apa yang akan perlu buat. Dan seperti biasa, setiap SEM mesti ada projek. Okay, dan ini nanti pun ada projek juga ni awak kena buat untuk 20% markah untuk ni lah, untuk apa, untuk PDPR online eh. Okay, untuk SEM nanti. Okay, now kita pergi masuk bab 1. Kita masuk bab 1 dulu eh. Kita tengok dulu sikit. Ni kedatangan kuasa barat. Okey, kenapa seperti yang saya kata tadilah, kenapa agaknya orang nak sangat kita ni? Okey, sebelum mereka datang, kita tengok dulu apa yang ada dekat tanah Melayu ni khasnya eh. Okey, nak kata kita ni sebenarnya alam Melayu, awak dah belajar dah, stabil. Kita terkenal Melaka hebatnya eh, menjadi pusat entreport, pelabuhan utama antarabangsa, bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Sebenarnya kita ni hebat sebenarnya kan, kita punya ketamadunan tu. Menyebabkan salah satu sebab yang mereka rasa nak datang tempat kita, sebab oh, kita ni memang dah apa? Well, kan dah cantik. Pentadbiran okey, ada perniagaan, ada apa. Okay, kita tengok sekat satu. Okay, apa dia, kenapa negara kita telah punya sistem pemerintahan dan pentadbiran yang stabil. Ni eh, dan merupakan sistem politik. Kita belajar dah. Ni memang basic. Basic pemerintahan di negeri-negeri di tanah Melayu. Okay, yang paling tinggi of course sultan. Kita ada pembesar, kita ada penghulu, itu orang-orang kampung yang untuk menjagalah. Itu sistem pemerintahan kita. Okay, negara kita mengamalkan pemerintahan beraja diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Mulalah sama. Okay, hampir semua negeri-negeri sistemnya macam inilah. Sultan peringkat atas dibantu oleh pembesar-pembesar. Kalau Melaka kita tahu dah pembesarnya siapa kan? Pembesar empat lipatan. Kita ada bandahara, penghulu bandahari, kita ada Shah Bandar, kita ada Temenggung, kita ada Laksamana. Okay, ini antara. Dan negeri-negeri lain pun sebenarnya ikut style Melaka. Okay, kita stabil. Kita pemerintahan kita tip-top. Kita dah adalah siapa jaga sini, siapa jaga sana. Itu antaranya lah eh. Okay, kalau Negeri Sembilan pun ada. Okay, Negeri Sembilan dia beza sikit. Okay, sistem Negeri Sembilan pun kita dah belajar masa form tu dah kan. Bagaimana dia, cara dia musyawarah, pilih orang daripada bawah, daripada anak buah ni. Ada apa, suku.
ada 12 suku. Itu dipilih-dipilih sendiri untuk yang di pertuan. Kat Sabah Sarawak pula, jenis sistemnya macam ni. Okey, sistem kesukuan, ada sistem kesultanan, okey. Perundangan. Nah, kita sebelum British datang pun kita dah ada kita punya undang-undang. Bukanlah kita ni polut sangat, tak ada apa-apa kan. Kita dah ada dah sebenarnya. Okey, antara undang-undang ni lah, anak undang-undang, undang-undang ada patah atau ada patih lah. Kita ada undang-undang yang bertulis, kita ada hukum kanun, undang-undang Perak. Okey, nah itu antara di Sabah pun dah masih ada, dah ada juga berdasarkan hukum diamalkan turun temurun, ada adat masing-masing. So kita dah ada advance dah juga kita ni sebenarnya. Okey, nak kata hubungan diplomatik. Dah lama kita mengadakan hubungan, kita pernah mengadakan hubungan dengan China, dengan Jepun, Ruyu. Okey. Kebijaksanaan pemerintah menjalinkan hubungan diplomatik. Okey, meluaskan pengaruh. Ini kita memang dah ada dah. Okey. Satu lagi. Makmur tadi stabil. Makmur sebab kita ada apa? Inilah antara the main faktor kenapa negara kuasa-kuasa luar tu nak kat kita, iaitu kita ada hasil bumi. Okey. Kalau awak ingat lagi waktu di Melaka dulu, hasil bumi kita ataupun zaman-zaman di Melaka, Johor antaranya banyak rempah ratus Portugis datang tempat kita nakkan kita punya herbs, kita punya spices. Okey. Ini antara lainlah biji timah. Okey, kegiatan melombong biji timah dan emas dijalankan oleh masyarakat tempatan menggunakan kaedah mendulang, melampan dan dan melampan. Okey, awak ingat M. Okey, nanti saya akan kembali M, mendulang dan melampan, cara-cara orang dulu-dulu. Nanti saya akan bagi video sikit bagaimana cara mendulang ni. Jadi macam kuali. Ya, kita nanti saya akan bagi selingan video macam mana cara-cara mendulang tu. Tak lagi ni sumber-sumber 400, damar, rutan, kapur barus, getah, jelutong, kayu gaharu, kayu cendana, sudah tahu bertanya pula kan. Okey. Getah jelutong. Getah jelutong ni lah nak buat apa tau? Nak buat kayu golf, apa, bola golf. Okey, getah perca, satu lagi getah perca nak buat chewing gum. Okey, antalah digunakan. So kita kreatif, orang tempatan sangat kreatif. Kita memang terkenal dengan kraft tangan, buat tikar sendiri, buat atap sendiri. Kalau di Sarawak memang terkenal dengan kain puar ni. Okey, menyulam, okey, buat rumah. Kita dah okey sebenarnya. Kita memang hebat. Dari segi sistem ekonomi. Ni. Okey, dari segi sistem ekonomi pun bijak mengeksploitasi sumber alam semesta untuk memajukan ekonomi dan memakmurkan kehidupan. Okey, antara inilah. Okey, perdagangan, pelabuhan sudah ada lama dah. Okey, sebelum datang ni ada lagi timbang, sukat dan ukur. Orang kita dulu nak ukur barang pun kita ada sistem ukat yang versi Melayu sendiri dan versi kita. Sebelum adanya kilogram, gram, kita pun ada juga. Okey, ini antara yang dah dilampirkan dalam buku teks tu. Satu length, satu dua kepal. Okey, kalau nak kira bahan-bahan, kalau barang-barang 400 guna bahara. Okey, timbang emas guna bungkal, katin antaranya lah. Okey, wang, mata wang. Mata wang ni pun dah lama. Sultan Muzaffar Shah, zaman Sultan Muzaffar Shah dah ada wang. Kita ada wang kita sendiri. Ini dia ikut negeri masing-masing lah. Kedah pun ada, Kelantan ada Kijang, ada Pitis, ada yang bentuk ayam, ada Selangor dengan apa bentuk wire tu. Okey, kita dah ada dah benda-benda tu semua. Okey, hebatnya alam Melayu. Okey, dari segi kepandaian, intelektual. Siapa kata orang alam Melayu tak pandai? Okey, sebelum British datang, sebelum Portugis datang, Islam dah mula bertapak. Okey. Dan sebelum tu lagi Hindu Buddha pun dah ada. Bila Islam bertapak, kita dah mula dah ada pendidikan sebenarnya. Okay. Ada dua jenis pendidikan. Satu ni dia pendidikan tidak formal. Cikgu terangkan ni apa pendidikan tidak formal. Dan satu lagi adalah pendidikan formal. Okay, kita tengok dulu pendidikan tidak formal. Okey, keintelektualan. Apa itu pendidikan tidak formal? Pendidikan tidak formal ni sebenarnya pendidikan yang awak belajar di rumah. Awak pun sebenarnya dah diajar tidak formal di rumah.
Apa dia? Contoh apa yang tak formal yang awak belajar kat rumah. Awak belajar, mak awak belajar awak menyapu sampah macam mana, kemas kemas bilik tidur. Mesti parents awak ajar kan. Okay, baju kotor letak sini. Mak awak ajar sapu sampah, basuh pinggan. Nah, itu antara yang modern-modern sekarang ni lah. Kalau dulu-dulu tidak formal, banyak kita buat. Okay, kanak-kanak dia ajar bersawah. Awak tak adalah bersawah kan. Okay, menternak, bertukang. Okay, apa lagi? Memanjat, berburu, menyumpit. Mungkin menanam pokok. Menanam pokok pun belajar di rumah kan. Macam Airil kan, dia suka tanam pokok kan. Tu kat rumah lah tu dia ajar. Kan, parents, kita tengok parents buat. Oh, tanam pokok ni akhirnya kita minat. Itu adalah pendidikan tidak formal. Okay, benda yang diajar. Apa lagi? Antara cerita rakyat yang diajar pun sama juga. Dulu tak ada TV, tak ada YouTube. Okay, so cara orang dulu-dulu untuk dia punya apa namanya tu? Menghiburkan hati dengan cerita. Ada orang tukang cerita. Nama dia penghibur lara. Dia cerita lah. Hari ni cerita si tanggang dengan ada harhaka, cerita anjing dengan bayang-bayang. Okay, ini mendidik orang. Okay, anjing bayang-bayang jangan tamak. Bila dah cerita-cerita tu, dia kata lah, jangan tamak. Nak tahu cerita apa? Tengok cerita apa tu? Cerita kartun pada zaman dahulu. Macam tu lah lebih kurang. Bagaimana atuk tu cerita dengan anak cucu-cucu dia. Macam tu lah juga orang dulu-dulu bercerita. Last kali dia bagi pengajaran. Itu cara orang dulu-dulu ajar anak-anak dia. Kalau di Sarawak, sama juga. Okay, Sarawak lagi lah kan. Amalan turun-menurun, cara berburu, meramu. Meramu ni maksudnya mencari hasil hutan lah. Itu antara nama pendidikan tidak formal. Okay, bila agama Islam datang, agama Islam datang juga membawa ilmu. Okay, belajar cara-cara, belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar. Okay, ini antara bila dah start mula ada sekolah. Tapi sekolah, bukanlah sekolah macam awak tengok sekarang ni kan. Tapi adalah peranan-peranan yang formal, maksudnya kita kena pergi pergi satu tempat dan belajar. Bukannya belajar di rumah. Okay, pemerhatian kapal ni kena belajar dengan berguru. Okay, dengan formal masyarakat Melayu adalah bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan. Pada tu sebab Islam masuk, dia bila Islam menyebar ke agama Islam, kita nak belajar, akhirnya wujudlah pendidikan formal. So macam mana budak-budak nak belajar? Macam mana orang-orang kita dulu belajar dengan formal? Ada tempat-tempat dia. Satu, memang istana. Istana ni memang peranan sebagai tempat, dululah lepas agama Islam datang, tempat belajar. Okay, hal-hal pun tak pernah dalam sistem politik. Okay, masjid dan surau. Okay, mempelajari ilmu hadis lah. Memanglah sampai sekarang pun kan, masjid dan surau pun tempat kita belajar. Dulu pun sama. Okay, kita ada jugalah nak lebih advance, tapi sekolah pondok ni lebihlah. Yang kita tahulah sekolah pondok ni sekarang ni tahfiz lah. Sekolah tahfiz kan. Dulu-dulu panggil sekolah pondok, sekarang sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz sekarang dah modern kan. Okay, dah tak macam dulu-dulu. Okay, dan dia salah satunya lagi adalah madrasah. Ada sukatan pelajaran, disediakan secara kelas. Adalah tahap-tahap dia diawasi oleh guru besar dan ni macam sekolah lah. Okay, di Sarawak ada tak pendidikan formal dia? Ada juga. Sebab dia ada agama Islam disebarkan di Sarawak, jadi lebih kurang sama lah macam mana di tanah Melayu. Okay, ada masjid, ada apa ni? Dia melaksanakan ibadat, dia ajak oleh guru, imam, lebay. Okay, dan bahasa Melayu dan tulisan Jawi berkembang pesat. Bahasa Melayu bahasa ilmu dan bahasa lingua franca dalam dunia perdagangan dalam Melayu. Dan masa ni jugalah orang mula nak tulis. Okay, buat buku. Ni awak dah belajar last year di Johor kan, kesusasteraan di Johor, buat buku sejarah Melayu. Zaman orang suka nak menulis. Okay, antaranya lah. Tengok sini. Rakyat Malaysia harus berbangga kerana kestabilan dan kemakmuran tanah Melayu diwarisi generasi dahulu. Kita harus berusaha bersungguh untuk membangunkan negara kita. Sebab sebelum British datang, sebelum Barat datang, kita dah advance dah sebenarnya. Dah ada semua. Nak ada apa? Hasil bumi ada. Nak kata wang kita ada. Politik kita stabil, hebat. Pelabuhan kita mantap. Okay,
Semua dah ada. So kita kena kekalkan, tingkatkan lagi. Nak kata tak belajar, belajar. Kita ada empirical formal. Ini antara. Lepas ni, okay, itu. Hari ni cikgu nak terangkan pasal ini dulu. Bab 1.1. Okey, ni next class nanti. Cikgu tak tengok. Okey, boleh faham? Untuk kelas hari ni, okey, dalam masa 15 minit 20 minit ni bersama-sama cikgu, kita tengok dulu. Okey, kenapa hebatnya kita tengok hebatnya kita yang menjadikan mereka ini tertarik untuk datang. Okey, kita sebenarnya dah bukanlah kolot yang perlu diubah, kita dah ada. Okey, faktor-faktor ekonomi, kestabilan kita menarik orang tu untuk menjajah kita. Nah, dan inilah salah satunya lah. Memang adalah hasil bumi dan juga ni hasil bumi. Okay? Okay. Tugasan. Ha, tugasan yang awak perlu buat. Okay, dah ada buku nota kan? Cikgu dah suruh beli kan? Dah sediakan. Okay, buku nota. Yang saya lebih suka awak beli yang buku log panjang tu. Supaya senang kalau nak buat mind map ke apa ke, mudah untuk tulis. Okay, tugasan dia untuk awak ready. Next topik saya nak awak lukis peta ni. Ni saya nak tengok pekat ke, buat ring out ke. Tapi lekatkan dalam buku. Lepas tu saya nak awak straight, tunjuk laluan ni. Okay. Nanti saya akan bagi lagi cara kerja dalam Telegram. Apa benda tugas-tugas yang awak nak buat. Okay? Boleh? Okay? Okay, itu untuk topik hari ini. Okay, itu sahaja. Harapnya awak boleh faham apa cikgu nak terangkan hari ini. Okay, yang lama sangat kan, 30 minit untuk terang. Dan awak go through balik, awak baca, okay, dan fahamkan. Boleh? Dan video pengajaran ni saya masuk dalam YouTube, YouTube channel ni akan menjadi YouTube rasmi unit sejarah lah. Okay, lepas ni akan cikgu akan masukkan pengajaran form 1, form 2, form 3. So untuk form 3 benefit lah kalau awak lupa-lupa, sebab kita kena belajar semua bab form 1 sampai form 3 kan. So awak boleh tengok video pengajaran yang akan diletakkan dalam YouTube channel Sri Kandi Sejarah. Okay guys, so please push the like button and subscribe kan. Okay, see you next lesson. Tengoklah cikgu mana yang akan mengajar pula untuk topik next. Kalau kenal, sila komen down below. Cikgu apa tengah bercakap dengan awak ni? Okay, thank you class. Terima kasih kerana bersama-sama cikgu. See you next class. Thank you. Bye.